Okay, Assalamualaikum semua rehat. Hari ni aku nak boxing tujuh benda. Channel tujuh benda. Semuanya DVD. Aku sebenarnya cari game PS4 tapi tak ada lagi. Aku cari PUBG tapi tak ada. Jadi aku simpan duit tu untuk beli DVD sebab murah sikit. Okay, tanpa melengah masa, jom kita buka. Pertama aku telah membeli. Ini dia. Naruto Shippuden volume 201 hingga 236. Dia sama juga daripada VBG. Aku suka beli daripada VBG ni. Walaupun dia punya loading time waktu baru masuk CD dia agak lambat. Tapi yang behind dia Malay version. Dia Malay subtitle. Okay, aku buka dulu lah. Dia terangkan. Aku suka CD dia gitu. Si Pokemon nanti pun tak boleh jumpa dah dekat Speedy yang dekat UI. Pun tak jumpa dah. Jadi aku skip dulu. Aku tengok sebab banyak lagi aku tak habis. Jadi aku tak kisah sangat. Kalau ada baru aku beli. Okay, ni berharga RM52. RM49.90. Ada discount. Okay, ni RM52 kan. Tapi aku beli RM49. Kau nampak tadi. Okay, ini Winston Oasis. Kau boleh baca dalam bahasa Inggeris dan bahasa Cina ke Mandarin Jepun. Tak tahulah. Ini RM21 RM236. Ada 4 disc tu. 4 disc daripada version Chinese, Malay macam ni lah. Tapi BBG aku masih suka. Okay, kita buka dulu eh. Kita tengok artwork dia apa. Dia ada artwork ke tak. Okay, ini kotak sama je. Saya buka, kita tengok dalam dia dulu. Okay, ada artwork. Tu adalah Naruto bila dah bukan remaja, bila dah remaja lah. Tapi remaja yang remaja tahap tertinggi. Dia berubah Rasengan tu. Smart tau Naruto Shippuden. Ni pula gambar Naruto sedang entah, muka pelik sikit. Okay, awak dia style kat lah. Okay, ini kita disk dia. Okay, jom kita buka dulu apa yang ada dalam kotak ini ya. Okay, alright. Yang pertama, disk 1 hingga 4 semua sama. Cuma tulisan 1, 2, 3, 4 je. Aku tunjuk gambar disk macam ni. Macam ni untuk korang senang faham sikit. Nampak sini dah tulis 1 kan. Sini lah. Dia akan tulis 1, 2, 3, 4. Berbeza tu. Sampai ada 4 je. Itu sajalah. Janji perfect kan ni. Tak macam aku Boruto dulu kot. Jadi lah. Tak perfect kan. So banyak rank lah aku ni. Okay, ini pertama. Macam belak yang kedua. Ini mungkin okay, bos kita lama sikit. Okay, ini sambungan pada tu 237 sampai 272. Sama juga pada VBG network. Sekejap, pakai bawang ni. Bawang plastik ni. Sebenarnya so, aku tu kumpul duit lah beli Nintendo Switch ya. So, aku nampak dekat Mission World ada jual Nintendo Switch Super Smash Bros Ultimate Limited Edition. Ada sikit Super Smash Bros tu. Harga dia RM1,649. Jadi insyaAllah aku kumpul duit. InsyaAllah mungkin boleh 3 aku beli. InsyaAllah doakan aku. Okay, ini je. Harga dia juga RM49.90. Ada discount daripada RM52. Ini daripada belakang. Smart tu. Naruto rasa sikit bertarung. Ni punya sikit sinopsis. Kau boleh baca bahasa Inggeris. Ini dia punya detail-detail dia. Untuk demo semua 4 disc juga. Okay, macam ni aku suka. Disc sikit. Macam Naruto sebenarnya aku beli 50 episode. Dia 8 disc. Dia pun senang sikit. Ini dia. Okay, kita tengok artwork dulu. Okay, kita ada artwork. Ni macam artwork daripada Naruto Shippuden Ultimate Ninja 4 dekat game. Tapi tak apalah, ini Naruto serial ni. Ini pula ada gambar Naruto sedang duduk ke atas Naruto title tu. Smart lah. Okay, itu saja unboxing untuk yang ni. Naruto volume 237 sampai 272. Semua sama macam tadi. Okay, sebenarnya kita unboxing. Aku beli ni sebenarnya ada discount. Aku tak terfikir nak beli. Sebenarnya aku tak terfikir nak beli Avengers Infinity War yang Blu-ray. Harga dia RM80. Jadi aku tak jadi. Harga yang DVD pun RM40. Jadi aku beli yang DVD lama dulu, iaitu Avengers. RM40. Baru Avengers yang pertama. Sebab aku tengok balik
Sebab untuk orang tahu, Avengers 4 Endgame akan keluar pada 26 April 2019. Tak sabar weh. Tak sabar. Jadi aku tengok ni dulu sebagai tanda tak sabar ya. Jadi buka. Aduh, susah. Ha, ini plastik. Ini dia. Avengers Marvel Avengers DVD ni pula. Harga dia RM120 lah yang tu. Ini sikit. Lepas tu ini dia ada English, dia punya English dia punya language, subtitle Malay. Sebenarnya aku tak tahu ada banyak lagi dia punya language, tapi itu je dah aku baca. Kecil lah tu leh. Kalau kau boleh nampak, kau boleh tahu lah. Dia tulis kat sini. Kamera aku, maaf lah, kamera iPad dia buruk lah. Tak apa-apa, cantik kan iPad mini 4 je. Okay, inilah Marvel Avengers cerita. Okay, ni buah kedai. Alah, kenapa di sini macam ni? Tak apa lah. Di sini macam ni tu. Aku ingat ada gambar apa-apa. Tapi tak apa lah. Nampak macam ni kan, beli yang murah punya. Okay, inilah Avengers. Aku ada Avengers ni, beza lah. Dua. Biasa Avengers Age of Ultron. InsyaAllah sebelum keluar Avengers Endgame, aku akan beli Infinity War. InsyaAllah Blu-ray kalau mampu. Okay, kita buka. Ini juga satu RM20. Harga sebenar RM30. Yang kedua harga sebenar RM30. Ya, yeah, lama ada yang murah. Memang murah lah kalau lama. Okay, macam ni. Ini lain sikit, dia duduk dalam, bukan macam tu. Jadi best sikit lah kot. Okay, watak-watak dia. Ni Ultron. Ni Ultron. Ha, ni belakang dia. Ini sama gak. Language dia English, subtitle Malay. Ni ada sikit sinopsis kalau korang boleh tahu. Kau rasa ramai kot dah tengok semua ni. Okay. Ni lah ni. Okay. Okay, aku buka dulu ya. Okay, cantik. Buat ya. Ada benda ni ya. Aku tak tahu sebenarnya benda ni. Siapa tahu boleh beritahu aku. Klik link kat bawah. Ini Avengers Age of Ultron. Ultron ke Ultron, tak kisahlah. Ini pula sinopsis. Cantik lah. Kita buka. Sama juga. Aduh, sikit kecewa. Tapi tak apalah. Sebenarnya aku tak datang. Sebenarnya hari ni ada tu kan, apa tu panggil, program kat sekolah aku. Tapi aku tak datang sebab sakit kaki. Semalam ada PJ tu. Semalam tak sakit, tapi hari ni aku sakit. Sebab biasa lah, so, sebenarnya kalau PJ aktif tu sehari sepatu aku sakit. Sebab jepan menyusah ke. Okay lah. Seterusnya sama juga RM20 kan. Tapi ini harga baru juga. Untuk itu Star Wars The Last Jedi. Sebenarnya aku tak tengok lagi. Aku rasa ni sambungan pada The Force Awakens kan. Yang tu aku tengok, yang ni belum. Jadi tu lah aku beli. Tak tahu dia punya kesempatan dengan cerita dia. RM4. Ini sinopsis dia sikit. EU eh. Maksudnya semua orang tengok. Bukan PG-13. Dia je dah DVD. Kita buka. Aku ingat PG-13. Okay, ini dia. Tuan-tuan je dah DVD. Aku harap ini bukan yang biasa. Dia ada tulisan yang best sikit. Ini yang menarik eh. Okay, jom kita buka. Ini sikit itu nopsis. Kau boleh tengok dulu. Okay, aku suruh pam. Okay, ini macam ni aku suka. Haa, ni menarik. Aku sana ni bukan putih-putih yang tu ke. Haa, macam hitam. Okay, use to Star Wars The Last Jedi. Okay, kita masih pada juga. Aku tak tengok juga. Sebab kalau nak beli diskaun tu kena sekali dua terus. Jadi aku tengok beli Thor Ragnarok. Ni pun berharga RM40 lah original. Tapi dah dapat RM20. Jadi aku je beruntung lah. Okay, ini depan dia. Aku tak tengok lagi tu aku beli. Ni sebenarnya aku nak beli Godzilla. Tapi nampak Thor lagi, macam nampak lagi best. Jadi aku beli lah. Okay, ini tulisan dia. Sebelum sini PG-13. Okay, kita buka. Okay, ni Thor. Ada kelulusan, semua kelulusan. Ini ada sikit.
ini eh tak Star Wars dengan ni tak silap aku tak ada subtitle dua-dua language English tapi subtitle pun English. Tapi tak apalah, tak kisah. Jadi insya Allah dalam ni cantik. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong buka Marvel, tolong buat kerja terbaik. Ya, yeah, boleh lah. Okey lagi lah bagi aku daripada tu. Okey, aku tulis masa 130 minit untuk tengok. Maksudnya lebih 2 jam okey. Ni. Okey, inilah untuk Thor Ragnarok Marvel Studio. Okey, aku akan buka yang terakhir iaitu ini pun aku beli sebab aku tengok dekat punet suka main game ni. Memang saya suka main game ni. Tahun 2017 dia bagi Game of the Year ya. Tapi ini dalam animation iaitu Persona 5. Volume 1 hingga 26 habis terus. RM39.90 aku beli. Ini tu dia Persona. Aku tak tahu sebenarnya Persona ni apa. Tak apa, try main. Okay, try tengok. So, sampai kalau habis ni baru aku nak main game ni. Bo faham sikit kan. Ni Japanese version. Sekejap saya tunjuk. Sekejap. So, kata Chinese, English dan Malay. Ni sinopsis dia ada sikit bahasa Melayu kot. Bukan. Bahan bahasa Melayu, English, tah benda Melayu. Ni Persona 5 the animation. Satu pun nama sikit sebenarnya. RM4 agak mahal bagi aku. Dia boleh version ni Malay. Daripada biasa anime Asia. Aku dah pernah beli game dia. DVD dia Pokemon XY dan XYZ. Dan ada jasa sikit lagi, aku tak tahu. Persona 5. Jom kita buka dulu. Dah 12 minit ni. Sekejap buka. Okay, ada artwork. Ada sedikit artwork di sini. Cantik ke? Okay, buka. Okay, inilah Persona 5 the animation. Ni semua sama, aku tunjuk tadi, tak apa. Disc dia ada dua. Oh, tengok ni disc ada dua, lupa nak beritahu. Okay, misalnya jom kita buka. Buah kedai macam biasa ada benda ni untuk pertahanan. Okay, ini disc pertama, ini disc kedua. Okay, disc pertama, disc kedua. Gambar dia macam ni. Persona 5 macam biasa. Game dia pun rasa gambar macam ni kat lebih kurang. Ini disc kedua. Okay. Macam ni. Okay. Dah aku tengah letak balik benda ni. Okay, itu sahaja unboxing untuk hari ni. Aku harap korang boleh doa untuk aku dapatkan cuba dapat Nintendo Switch Super Smash Bros ataupun Nintendo Switch yang biasa, tak kisahlah. Jadi Nintendo Switch ataupun tunggu yang kukuk ada Nintendo Switch baru ke, kukuk ada Lite ke Pro ke, boleh aku beli insyaAllah. Sebab aku nak main game Pokemon. Banyak yang game Dragon Ball Fighters lah, FIFA, WWE yang aku suka. Lepas tu ada lagi apa tu, game Zelda aku nak main. Mario tak lah, Mario aku tak minat sangat. Okay, itu je aku rasa. Dan terima kasih kepada semua, teruskan support. Bye, Assalamualaikum. Bye.